Rasa sakit terdalam adalah ketika kita ditinggalkan oleh keluarga yang kita cintai. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. Cinta adalah jalan bertemu bahagia, kecewa, dan luka. Let's get to know more about their story. Start from now. MVP Entertainment hadir kembali dalam drama series kehidupan anak muda tentang cinta, persahabatan, dan keluarga. Diva Web Series akan diperankan oleh Natasha Wilona sebagai Diva, Jordi Pranata sebagai Zen, Dinda Kanya Dewi sebagai Aruna, Krisdiana Baharudin sebagai Giring, Emeraldi Tan sebagai Enzo, Fadlan Holao Tamrin sebagai Yoyo, Maudi Efrosina sebagai Farah, Gabriela Desta sebagai Alin, Karen Nixon sebagai Violeta, Akina Fatia sebagai Sania, Hana Hanon sebagai Anjani. Diva Web Series akan berkisah tentang perjalanan Zen, seorang cowok berusia 20 tahunan yang tertarik dan mengagumi seorang selebritis bernama Diva. Kesempatan mendekati Diva datang ketika Zen ditunjuk untuk menjadi bodyguard bagi Diva. Zen masuk dalam kehidupan Diva dan mengetahui bagaimana kehidupan dan keseharian seorang Diva selebritis terkenal. Lengkap dengan semua lika-liku dan masalah yang dihadapinya dalam gemerlap dunia entertainment. Kehadiran Zen membuat Diva merasa terganggu dan tertekan. Terlebih sebelumnya, Diva sudah memiliki kehidupan rumit dalam karir, keluarga, cinta, dan persahabatan. Namun, Zen yang terus berusaha menjadi guardian angel bagi Diva akhirnya berhasil meluluhkan hati Diva. Hubungan Zen dan Diva menjadi daya tarik web series ini. Apalagi sebelumnya, series yang akan tayang di WTV ini diberi tajuk ILYWIHY, I Love You When I Hate You, sudah cukup menggambarkan romansa yang terjalin antara Zen dan Diva. Natasha Wilona yang kini sedang hit dengan tayangnya series Little Mom, Jordi Pranata yang berhasil menunjukkan talenta hebatnya dalam series I Love You Silly, dan aktor muda lainnya akan kembali membuktikan kecemerlangan aktingnya dalam serial Diva di bawah sutradara Sridhar Jethi, dan saat ini sedang melangsungkan proses syuting. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Nubahula undur diri. Bye-bye!